Hai, welcome back to my channel. Apa kabar saudara dan saudari hari ini? Hari ini saya akan share resepi salad terung ala Korea. Saksikan. Baiklah, ini ialah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat salad terung ala Korea. Saudara dan saudari, mesti ramai yang tidak suka makan terung kan? Oke, jom coba resepi ini. Oke, pertama kita ada terung. Oke, terung ini sudah dibersihkan dan dipotong seperti ini. Oke, kemudian kita ada daun bawang merah, bawang putih cincang, chili flakes. Oke, dan di sini ada beberapa minyak dan sos, yaitu yang pertama ini sos ikan, sos soya, dan minyak bijan. Oke, dan untuk hiasan kita juga ada biji bijan. Kemudian ini optional, kalau kamu mau pun boleh, tidak mau pun boleh. Tetapi saya letak yaitu ada sedikit garam. Oke, langkah yang seterusnya ialah yang pertama sekali kita mestilah steam terung ini dahulu sehingga masak. Oke, saya akan steam dalam steamer ini. Oke, dan pastikan ketika steam itu betul-betul sudah lembut, sebab kalau tidak lembut ataupun tidak masak, nanti terung itu akan berasa ada rasa pahit. Dan kita akan tunggu seketika. Oke, saya hanya menggunakan steamer daripada Tupperware dan sekarang ini terung sedang di steam. Oke, sementara kita menunggu terung itu masak, kita buat dia punya paste dahulu. Oke, yang pertama sekali kita satukan daun bawang merah ini dengan bawang. Satukan daun bawang merah, bawang putih cincang, chili flakes, minyak bijan, sos ikan, dan sos soya dalam ini. Gaul sehingga sebati dan akan jadi seperti ini. Baunya sangat harum sebab kita letak minyak bijan tadi. Inilah hasil terung yang di steam tadi. Memang sudah sangat lembut dan gebu. Oke. Selepas itu kita ambil terung nih dan kita buat macam nih. Masukkan di sini ya. Oke, tidak perlu guna pisau, guna tangan saja. Oke. Sangat lembut ya. Oke, ini. Buat macam ini. Kenapa tidak perlu guna pisau? Oke, ini salah satu seni menyediakan salad terung. Kita boleh guna pisau juga, tapi
Saya lebih suka guna macam ni. Okay. Buat sehingga habis. Selepas itu, kita gaulkan terung dengan paste yang kita buat tadi. Salad kita sudah siap dan sedia untuk dihidangkan. Baiklah, untuk hiasan kita boleh tabur sedikit bijan di atas. Inilah hasil salad terung ala Korea. Hai, kita boleh makan seperti ini. Nyap-nyap. Hai, selamat mencoba. Thank you. See you in the next video.